Dan untuk melihat ataupun membahas lebih jauh, tentunya kita bakal interview ke salah satu teman dari Provinsi DKI Jakarta. Wah, halo. Halo. Halo, Eksa, Face. Halo, halo Bang Junior. Oke, halo. Lama nggak ketemu ya. Apa kabar? Iya, lama. Baik. Gimana, untuk hari ini, kira-kira tadi match pertama agak kacau. Itu kalau boleh bahas match pertama sebenarnya ada apa tadi kalian di Danau Yasnaya? Bahas dikit. Oh, di danau. Itu tiba-tiba di backstep dari Bengkulu sih, soalnya tadi kan udah mau nge-push dari Gorontalo tadi yang di sisi lain dari danau. Tapi tiba-tiba ada Bengkulu dari bukit datang. Makanya jadi belum kacau gitu. Ya, oke. Terus si Bagus tadi terpental apa gimana tadi? Bagus tadi ini sih berak makanya lupa masuk. Oh, lagi ada something gitu ya mungkin. Enggak. Biasa lah ya. Oke, terus kemudian untuk ngomongin Miramar tadi, kalian langsung berani banget ngambil sisi tinggi. Padahal itu banyak juga yang di sekitaran kalian, tim-tim yang ingin mengambil spot tersebut. Tapi kalian main terobos gitu aja. Itu situasinya apa yang bikin kalian berani sebenarnya? Itu tadi tiba-tiba Bagas lihat kosong ya udah diisi. Gitu main, aja, nggak ada. Main terobos ada gitu aja? Nah. Oke deh, Eksa. Thank you buat waktu interviewnya. Good luck. Semoga lolos DKI Jakarta. Thank you. Amin. Thank you, Bang Junior. Yes, ternyata dari DKI Jakarta ternyata punya masalah sendiri juga. Bagaimana tadi kita sedikit bahas.